selamat datang kembali di Starting Point Podcast. Selamat datang di episode keempat. Kali ini bersama aku, Amelal Rizkovic, kita akan mendiskusikan suatu topik yang sangat menarik dan pastinya akan sangat berguna, khususnya untuk teman-teman yang mungkin saat ini punya rencana untuk membangun sebuah bisnis nih. Nah, pas banget nih waktunya sekarang di bulan Desember, di akhir tahun, orang-orang udah pada mulai mengevaluasi nih, kira-kira goals mereka itu bagaimana, dan mungkin juga udah mulai bikin resolusi untuk tahun ke depan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin di tahun 2022 punya rencana membangun sebuah bisnis, nah ini adalah podcast yang tepat untuk teman-teman dengarkan. Kenapa? Karena pada hari ini Starting Point Podcast kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa, spektakuler, wanita tangguh nih di sebelah saya nih orangnya. Yang sudah terjun ke dunia bisnis itu selama kurang lebih 18 tahun nih pengalamannya. Jadi akan ada sangat banyak cerita-cerita menarik dan mungkin bakal ada tips and tricks juga nih dalam membangun bisnis. Jadi tanpa Fafi Fuas Weswas lagi ya, kalau kata anak zaman sekarang, langsung aja kita sambut ada Ibu Ferry Yuliana dari Mimpi Bag. Selamat datang Bu Ferry. Terima kasih Mbak. Aduh, seneng banget bisa ikutan di sini dan bisa sharing ya, lebih tepatnya kita mungkin sharing-sharing gitu sih. Makasih banyak nih Bu Ferry, di tengah-tengah waktunya yang sangat sibuk dan padat, akhirnya masih bisa menyempatkan waktu datang ke Starting Point. Oke. Bu Ferry, mungkin teman-teman yang mendengarkan ini udah pada kenal sih mungkin sama Bu Ferry, tapi gak apa-apa deh, kita ini ya, humble, Bu Ferry boleh perkenalkan diri lagi. Silakan Bu. Oke, teman-teman, nama saya Ferry Yuliana, lahir di Tulungagung, tapi mungkin lama di Jogja. Dan mungkin banyak yang nantinya pasti akan bertanya, sebetulnya saya itu dokter gigi yang mungkin bukan beralih profesi sih, tapi lebih ke passion, di mana mungkin passion saya di sini gitu. Jadi saya mengawali bisnis ini sebetulnya juga pasti tanpa kesengajaan. Artinya, tapi banyak yang tanya gitu loh, dokter gigi kok bisa jadi kayak pengusaha gitu kan. Nah mungkin nanti akan kita ceritakan kenapanya gitu loh. Karena ini kadang banyak banget yang seperti aku kayak begini akhirnya beralih profesi, tapi it's okay gitu loh. Kadang juga saya masih dibutuhkan juga di Fakultas Kedokteran Gigi untuk berbagi, sharing sih sebetulnya. Jadi walaupun dokter gigi, tapi kita juga ada kan sekarang itu wirausaha ya, maksudnya mata kuliah wirausaha. Jadi di situ masih, kita tuh masih seakan-akan masih yang alumni banget ya sih. Itu aja. Terus anak saya 3. Usianya sekarang saya udah memasuki pas nih, sekarang nih di 2021 nih ke 50. Makanya di sini juga aku pengen sharing gitu loh, bahwa ternyata usia tidak menghalangi kita untuk selalu berkreativitas. Itu sih gitu. Oke, berarti nanti akan ada banyak banget nih yang dibahas. Banyak banget. Nah mungkin tanpa ini ya, karena mungkin kayaknya orang-orang udah mulai penasaran nih. Tadi Bu Ferry udah singgung dokter gigi. Nah langsung aja nih kita tanyain, kira-kira kenapa, apa titik mula dari Bu Ferry sebelumnya dokter gigi, kemudian beralih untuk merintis bisnis tas Bu? Oke. Sebetulnya gini, awalnya juga sama sih, artinya saya juga di dokter gigi banyak yang tanya nih, lulus enggak Bu? Oh lulus dong. Terus sudah praktek? Sudah, bahkan sempat PTT kan. Nah awalnya mungkin di situ, karena PTT saya waktu itu tuh jauh banget, dapat di Gunung Kidul, daerah waktu itu daerah Ngororo, jadi jauh banget. Terus waktu hamil anak saya kedua, mulainya kan 2002 kan bisnis ini, itu selalu kayak ada kram gitu loh. Jadi kalau naik motor gitu saya pasti kram gitu. Jadi kan waktu itu mobil masih, ya saya masih punyanya motor gitu. Jadi harus pakai motor, gak bisa di jalan. Itu aja sih sebetulnya titik baliknya. Sebetulnya natural, dan mungkin ya jalannya harus seperti itu. Akhirnya orang tua saya bilang, ya udah deh mungkin break dulu gitu kan di rumah, karena ada permasalahan di kandungan. Artinya kalau saya jalan jauh terus kram, jalan jauh kram gitu. Itu aja awalnya mulanya itu. Terus waktu itu brand lama ya, brand sekarang kan udah baru nih. Nanti mungkin akan bercerita juga kenapa waktu itu. Terus karena di rumah kan, karena kita
keterbatasan fisik. Nah, ini mungkin juga akan ada rekan-rekan kalau di mana ada keterbatasan fisik, mungkin macam-macam nih di fisik kita atau keterbatasan kita secara wanita, mungkin harus di rumah gitu kan. Kan banyak yang misalnya kita apa namanya setelah menikah karena suami bekerja, kita di rumah gitu loh. Walaupun mungkin kita tuh udah lulus, enggak boleh kerja atau apa itu. Nah, ini mungkin ada baiknya untuk mulai berpikir cepat, karena apa? Kita kadang ngapain ya gitu kan, udah agak kurang sehat, terus supaya juga kita nggak stres gitu ngapain. Nah, kebetulan aku memang seneng nakni, jadi kan dokter gigi itu kan ya termasuk keterampilan juga kan, keterampilan tangan. Nah, kebetulan saya seneng menjahit gitu kan. Kalau bedanya dokter gigi menjahit flap gitu kan, gusi, kalau ini menjahit sesuatu yang waktu itu simpel sih. Waktu itu pertama kali kenapa saya memilih tas natural, waktu itu natural, jadi nanti akan bercerita brand lama dengan brand baru itu dengan konsep yang berbeda, menarik sekali. Karena di sini saya pengen cerita bahwa enggak butuh waktu lama kok kalau kita tuh memang udah punya pengalaman, tapi brandnya akan kita change gitu dengan konsep yang sangat-sangat berbeda, kita pasti akan bisa. Nah, kita lanjutin yang di yang dulu-dulu. Nah, kenapa waktu itu saya milih tas, karena aku pikir kalau tas itu satu wanita pasti punya lebih dari satu tas. Iya, betul. Hijab juga begitu, lalu ada sepatu juga begitu, baju juga begitu. Artinya kenapa saya memilih dunia fashion, karena emang aku seneng fashion gitu loh. Sebetulnya semua orang pun pasti suka fashion lah ya, mau dia gemuk, mau dia kurus, mau dia ini, pasti mereka itu akan suka fashion. Nah, itu kenapa aku milih fashion. Lalu banyak yang tanya, kenapa Bu kok milih natural waktu itu? Simpel banget, karena natural itu waktu itu dipandang sebelah mata. Jadi misalnya gini, apa ya yang ada di sini ya yang natural gitu kan. Oh, ini kok murah ya tasnya? Tasnya kan waktu itu cuma 10.000 kalau enggak 15.000. Yang natural. Yes. Terus akhirnya saya mikir nih, gimana caranya yang tasku 10.000, 25.000 bisa jadi 100.000. Waktu itu kan 2002 kan mulainya. Jadi waktu itu 100.000 itu ibarat sekarang udah yang 500.000, 600.000. Itu kan harus kita mikirkan, karena apa? Looknya pasti orang tuh kalau pakai tas kayak enceng gondo, atau waktu itu ada tas apa ya zaman dulu itu tas agel gitu tuh, oh ini tas pasar, pasti selalu seperti itu. Nah, itu benar-benar membuat aku berpikir apa ya yang membuat sesuatu ini menjadi bernilai, itu aja sih. Sebetulnya simpel banget. Waktu itu aku beli, jadi tasnya itu dari pasar gitu ya, aku beli. Terus ini aku apain gitu loh. Jadi waktu itu karena aku juga gak bisa menjahit, jangan salah loh, aku tuh benar-benar basically bukan penjahit, bukan yang ini, cuman mungkin aku punya taste, rasa, oh ini kayaknya yang harga 10 bisa jadi 75 misalnya, oh ini bisa jadi 50 misalnya, seperti itu. Nah, caranya gimana itu memang kita harus belajar, teman-teman. Jadi kita tuh belajarnya itu banyak berkenalan dengan teman-teman yang memang dia mempunyai tes bagus, salah satunya itu. Yang kedua, kita rajin mengamati. Mungkin kalau sekarang jauh lebih gampang gitu kan, tapi kalau yang sekarang itu menurutku lebih gampang lah, karena kita itu udah lihat dari internet itu. Kalau dulu kan enggak. Iya, betul. Dulu enggak banget gitu loh. Jadi awalnya itu kenapa natural, karena ingin memposisikan bahwa tas natural itu berhak untuk bersanding di dengan brand yang tas bagus, itu aja sih. Oke. Berarti memang awalnya nih keterbatasan fisik, iya, keterbatasan fisik saat itu sedang mengandung juga. Betul. terus daripada ngapain aja. Bingung akhirnya menggali passion lagi di dalam misalnya diri, seperti itu. Dan ya, ternyata juga menambahkan nilai lagi ya Bu ya. Nanti akan aku cerita bahwa ternyata di balik passion ini juga membuat kita itu lebih sehat. Betul. Oke. Nah, jadi kemudian Bu Ferry akhirnya membuat bisnis tas dan sekarang brandnya adalah Mimpi Bags. Ya. Kira-kira ini filosofinya apa Bu? Kenapa membuat Mimpi Bags gitu ya? Mungkin akan saya ceritakan sedikit aja kenapa dulu dari brand yang lama, karena brand yang lama adalah basicnya adalah tas natural, itu kan sangat berbeda. Sedangkan brand saya yang baru ini Mimpi Bags itu adalah basicnya adalah sebetulnya itu adalah bahan material yang DNA-nya adalah benang. Jadi benang yang aku pakai di sini adalah benang katun, pure 100% katun.
Jadi kalaupun toh nanti ini yang ada di depan kita ada benang katun yang sudah jadi dalam bentuk kanvas, ada yang dalam bentuk benang goni, itu adalah perpanjangan materi. Jadi yang pertama kebetulan nggak saya cantumkan di sini, tapi nanti bisa lihat di Instagram bahwa basicnya awalnya itu adalah kanvas. Kenapa kanvas atau katun? Karena bahannya ringan. Sekarang itu bermasalah sekali orang dengan kesehatan di pundak ya. Jadi betul. Orang tuh sekarang sekarang kan kita harus punya tahu, kita tahu problem solvingnya orang-orang kenapa sih kok harus tasnya itu ringan padahal kita bawaannya banyak. Nah itu kan satu masalah. Yang kedua, tas ini harus gampang dicuci, washable. Jadi orang kan brak, tapi Bu, pasti akan ditanya saya, apa namanya, gampang gak sih perawatannya, mudah gak sih itu. Yang kedua, harga. Yang ketiga, kita sekarang sudah harus punya misi bahwa kita itu harus eco-friendly, satu. Yang kedua, kita juga harus zero waste, artinya tidak mengotori bumi. Dan yang ketiga, kita harus memakai bahan material kalau bisa adalah dari bumi ini, misalnya gini. Karena kan katun itu dari kapuk randu, kalau pernah dengar ya, jadi kapuk randu. Nah ini nih yang membuat sesuatu, jadi ada bahan material dari tempat mimpi bags ini yang emang kapuk randunya aku liatin, jadi emang kayak kotor gitu. Tapi itu bukan kotor karena kotoran. Tapi itu adalah biji-biji kapuk yang memang sengaja ditaruh di bahan materialnya, sehingga sebagian orang itu sangat menghormati dan menghargai itu gitu loh. Karena ini benar-benar rusting ya, kalau orang, kalau anak sekarang bilang itu kan rust sekali gitu. Itu biasanya aku pakai untuk yang tas untuk laki-laki, karena kesannya kan lebih men ya, lebih men kan. Kalau cowok nggak suka yang bersih-bersih amat gitu, tapi ini masih natural gitu loh, karena ini sebetulnya kotornya dari biji kapuknya itu sih. Jadi filosofinya adalah konsepnya berbeda dari produk yang lama ke produk yang mimpi ini. Nah, kenapa namanya mimpi? Karena kita sudah rindu kan, saya mulainya 2021 ya. Jadi benar-benar ini tuh baru 10 bulan tapi amazing banget. Semuanya bisa menerima, bahkan kita sampai seri kelima ini kita tuh bisa diterima, dari mulai usia yang anakku baru 16 tahun sampai ke utinya yang udah 60 tahun itu bisa, mereka benar-benar bisa pakai di seri yang pertama. Itu kan seri pertama kita namanya Rindu. Nah, kenapa Rindu? Karena kita tuh sebetulnya merindukan, kan COVID ini kan pandemi yang dimana orang tuh stres, semuanya penjahit stres, supplier stres, pelaku usaha juga stres. Nah, apa yang saya tuh lagi mikirin, apa yang membuat sebuah komunitas ini menjadi tidak stres ya, makanya terlahirlah nama mimpi. Cepet banget sih namanya sebetulnya, karena ini impianku sih. Jadi impianku di usia 50 ini bisa berkolaborasi dengan anak-anakku, bisa berkolaborasi dengan supplier-supplier yang kena pandemi, jadi berkolaborasi dengan para penikmat, sebetulnya penikmat fashion, di mana mereka juga stres loh, tidak bisa pergi. Nah itu, jadi makanya keluar nama mimpi ini. Diharapkan ini menjadi tagline bahwa mimpiku, mimpimu, dan mimpi kita. Itu sih kemes. Kalau kata Niji, mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Iya betul. Dan filosofi mimpi ini, jadi orang kalau yang melihat tas mimpi ini, dia akan terngiang-ngiang, jadi harus beli karena kemimpi terus. Enggak sih, bercanda aja. Bisa jadi juga itu. Iya. Oke, nah kalau gitu berarti kan Bu Ferry melalui mimpi ini juga ingin menyampaikan value tersendiri ya Bu ya. Dan hadirnya mimpi ini ternyata juga membawa manfaat nih buat orang-orang sekitar. Bukan cuma Bu Ferry aja sebagai pemilik bisnis, tapi juga bisa memberikan manfaat kepada itu tadi, kepada pengrajin, kepada penjahit, kepada orang-orang yang suka OOTD, gak bisa aduh style gimana nih, gak bisa keluar gitu. Oke. Terus Bu, tadi tuh Bu Ferry sempat menyinggung kalau peralihan dari sebelumnya Bu Ferry punya brand, brand yang lama ke yang brand baru. Sebenarnya peralihan dari brand lama ke brand baru itu dengan konsep yang berbeda itu cepat. Nah, itu kenapa? Trik apa gitu ya? bagaimana prosesnya Bu? Ya, sebetulnya kalau mau kita bilang itu adalah sesuatu yang sulit, ya pasti akan sulit. Tapi itu tadi yang ingin saya sampaikan dan sharing adalah
kecintaan ya. Jadi kita tuh sebetulnya punya kecintaan terhadap suatu produk itu yang benar-benar emang punya energi gitu loh. Jadi saya di sini tuh pengen bercerita bahwa ternyata energi kita terhadap suatu produk itu gede sekali. Sama, jadi peralihan dari yang lama ke yang baru itu hanya dibutuhkan energi yang dimana kita harus stabil. Stabil itu dalam arti gini, kita mencintai produk kita walaupun itu dengan konsep yang berbeda dan nama yang berbeda, dan orang masih belum ngerti mimpi loh, karena ini itu kan baru kan. Jadi jadi semacam orang tuh bertanya-tanya, bisa gak sih gitu loh. Banyak-banyak yang bertanya kan, bisa gak sih. Tapi saya gak pernah berpikir itu bisa atau tidak. Tapi go ahead, kita akan lakukan dengan rasa kita. Bagaimana rasa kita, misalnya kayak tadi ada permasalahan bahwa oh tas sekarang itu harus ringan, oh tas sekarang itu harus begini. Tapi ada pesan yang lama juga kan, saya yang lama juga kayak woman empowering misalnya, yang mengerjakan juga para ibu-ibu yang di rumah, yang mereka pandemi terus mereka masih bisa kerja, terus kita masih bisa ngasih kerjaan. Itu kan sesuatu yang tidak bisa dinilai. Nah, sepertinya keterhubungan itu yang membuat mimpi ini jauh lebih cepat gitu loh. Ternyata gini-gini, jadi bukan yang aku harus punya planning, oh aku harus begini nih tahun ini, enggak. Jadi semuanya itu ternyata mengalami sebuah proses, dan di dalam proses ini itu kita tuh harus dengan cinta. Maksudnya tidak hanya dengan cinta terhadap diri sendiri, tapi kita tuh juga mencintai produk kita dan kita juga mencintai orang lain. Jadi energi yang saya maksudkan di sini adalah, pertama kita memang harus mencintai diri kita, dalam arti mencintai diri kita tuh kita menghormati diri kita bahwa oh kita tuh kebutuhannya apa sih, kita tuh butuh sehat, butuh ini ya kan. Pandemi kan kita udah yang aduh kayaknya kita ngelihat wing kayak gitu udah yang gimana. Nah itu aku hempaskan ke aku harus sehat nih. Caranya ya gimana, aku menggali passionku, oh oke okay, aku akan memulai ini dan mengajak orang tanpa kita pun harus bertemuan loh, enggak loh. Kita tuh harus hanya dengan telpon, WhatsApp misalnya, bu bisa gak jahit yang gini, nanti saya kirimkan, hanya just seperti itu, dan mereka senang sekali. Apalagi produk mimpi yang baru ini adalah, waktu itu saya memakai sablon, sablon itu kan handmade. Nah waktu itu alhamdulillah banget saya bercerita seperti ini ke salah satu vendor Jakarta. Dalam waktu 1 bulan orderan saya 10 ribu. 10 ribu loh biji. Itu kan lumayan aja pakai banget. Sehingga wah itu saya seneng banget, karena saya akhirnya bisa mengajak mereka-mereka yang di rumah untuk tetap bisa kerja. Dan waktu itu pas saat berat-beratnya kita COVID. Jadi 2020 yang waktu itu berat. Makanya kenapa saya bilang mimpi ini mulainya 2021? Karena 2021 mulai saya ada toko yang dimana saya mulai memajang gitu kan, dimana ada seri ya, mulai ada seri Rindu, terus ada seri kedua yang namanya Renjana gitu. Seru okay. sih ceritanya, duh. Tapi waktunya kayaknya benar-benar kita panjang waktu. Jadi itu aja intinya adalah di mimpi ini kita pertama kita juga mengikut sertakan mereka-mereka yang lagi pada stres itu, antara yang penjahit, pembeli dan lain sebagainya. Nah, kenapa waktu itu langsung produk kita langsung diterima oleh vendor? Karena saya bercerita, ternyata sebuah produk itu harus punya telling story. Jadi kita harus mempunyai kenapa sih aku bikin ini, terus apa sih keuntungannya memiliki tas ini, terus apa sih dampaknya terhadap customer, apa sih dampaknya terhadap kita sendiri, dan apa dampaknya terhadap lingkungan. Banyak hal yang harus kita ceritakan, bahwa nih loh, dengan kalian membeli tas yang mungkin tidak terlalu mahal, tapi kalian itu ikut banyak banget. Pertama, bahannya sendiri udah eco-friendly. Yang kedua juga kalian membantu teman-teman di saat pandemi ini. Yang ketiga juga barangnya sendiri juga usable ya. Maksudnya dia zero waste, dia washable, dia ringan, banyak berdampak baik gitu kan terhadap semuanya. Saya pikir itu sih. Jadi semuanya itu jadi semacam jadi kayak ekosistem gitu sih. Berarti banyak banget nih pelajaran banyak yang bisa diambil dari Bu Ferry ya. Itu tadi pertama, mungkin ketika membuat suatu produk, membuat bisnis, lakukan betul. Dengan cinta. Betul. Cinta kepada diri sendiri, cinta kepada produknya. Produknya, cinta kepada customer. Customernya. Kemudian juga dilandasi dengan tujuan-tujuan baik sih sebenarnya. Betul, betul. Sebetulnya kayak, hanya positif, kita membangun positive mind ya. Jadi kayak positive vibe, positive mind.
positif, di mana aura ini akan memancarkan terhadap produknya sendiri dan ke semuanya sih. Akan memberikan energi baik ya kepada semesta dan direstui juga oleh semesta gitu ya Bu ya. Cerita aja sudah seneng banget. Oke. Okay.